Tujuh ciri keluarga Islami didirikan atas dasar ibadah. Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses pernikahan jodoh, pernikahan, akad nikah walimah, sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan atau yang tidak Islami, terjadi internalisasi nilai Islam secara kafah. Suami bertanggung jawab terhadap atas pengetahuan keislaman dari istri dan bersama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, suami dan istri harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam. Orang tua yang dapat dicontoh anak-anak. Setiap hendak keluar atau masuk rumah, anggota keluarga membiasakan mengucapkan salam dan mencium tangan. Ini merupakan contoh yang akan membekas pada anak-anak sehingga mereka tidak canggung mengucapkan salam ketika telah dewasa. Pembagian tugas sesuai syariat. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Tercukupinya kebutuhan materi. Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya. Karena itu salah satu tugas utamanya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan cara yang ma'ruf. Menghindari hal-hal yang tidak Islami. Banyak kegiatan atau barang-barang yang tidak Islami harus disingkirkan dari dalam rumah. Misalnya penghormatan kepada benda-benda keramat, memajang patung-patung, media atau tayangan yang tidak Islami. Berperan dalam pembinaan masyarakat. Keluarga Islami harus memberikan kontribusi bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Wallahu a'lam bissawab.